Silakan, monggo, Cong. Iya, jadi kita tidak akan pernah membenarkan pekerjaan oknum yang mengatasnamakan agama apapun. OPM contohnya ya, ketika ada video tersebar, dulu saya pernah diskusi di Zoom itu, saya bareng Kores, lawannya itu kalau nggak salah dokter siapa gitu, cowok itu. Judulnya memang, temanya toleransi memang. Nah, itu ada video yang tersebar itu bahwa OPM itu ketika membantai orang-orang itu menggunakan ayat bahwa banyak yang terpilih, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih, maka hancurkan orang-orang yang tidak pilih. Nah, itu kita tidak membenarkan bahwa dia itu adalah representasi dari seluruh umat Kristen. Kita tidak pernah mengatakan itu adalah, oh berarti orang Kristen gitu semua, enggak. Jadi bedakan antara oknum dengan agama ya, pengajaran agamanya begitu. Begitu. Iya, iya. Kan OPM tidak pernah mengkafirkan, Pak. Tapi membunuh ya. Nah, iya, itu karena kan kepentingan mereka membela hak mereka, kalau tidak salah mereka merasa begitu. Jadi bukan perkara kafir mengkafirkan. Oh, berarti kan alasan membunuh itu kafir mengkafirkan. Berarti Bang Justin bela OPM gitu? Enggak juga, saya mengatakan dia tidak mengkafir mengkafirkan. Mereka merasa mereka itu terzulimi, ya sah-sah saja buat mereka ya. Buat saya sih mereka salah. Kalau mereka seperti itu kan dasarnya bukan karena mereka ingin mengkafirkan, tidak. Kalau mereka merasa seperti itu, yaitu manusia punya hak untuk tidak terima, ya silahkan, tapi kan hukum akan berlaku. Mereka akan dicap sebagai misalnya kelompok yang memberontak misalnya, melanggar undang-undang. Kan itu berproses. Ya itu, Bang Jas. Tadi Anda menyinggung OPM dengan ayat-ayat Alkitab, ya saya juga balas secara teologis OPM tidak kafir mengkafirkan gitu. Ya kan gitu Bang Justin. Jadi ketika ada oknum ya yang membawakan ayat di suatu agama dan dia melakukan makar, maka kita tidak bisa langsung mengecap bahwa ini adalah representasi dari seluruh agamanya. Tidak bisa gitu. Karena kalau OPM itu kan gini Pak, Anda salah menjelaskan tentang OPM ya. Kan di dalam OPM itu tidak ada tuh, kami ingin mendirikan agama Kristen, kami ingin mengusir yang non-Kristen, yang non-Kristen itu kafir. Nah kan nggak ada seperti itu. Iya, jadi bahkan OPM ketika mereka membunuh, mereka tidak menyebut nama di dalam nama Tuhan Yesus, nggak ada tuh Pak. Loh, kata siapa tidak ada? Coba mana buktinya? Kapan Bang Justin bisa diskusi di Zoom ya? Itu yang punya datanya semuanya itu Mas Kores tuh, lengkap datanya itu. Kita diskusi di gak Zoom, sampean bawa teman gak siapa? Ya. Jangan gak bilang tidak ada, kita diskusi gak aja ya dulu nanti. Jangan tidak terguncang ada kalau datanya sudah keluar. Bukan, semua nanti. Bukan masalah itu, buat saya gampang karena di dalam Alkitab tidak boleh membunuh dalam nama Tuhan. Ya sama, dalam Al-Qur'an juga tidak boleh. Oh ya? Iya, jadi membunuh tanpa alasan ya. Tanpa alasan itu tidak boleh, dan semua peperangan di dalam Al-Qur'an dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu semua peperangannya itu didahului kaum non-muslim yang menyerang duluan. Hanya satu perang yang diawali oleh orang Islam, ya, hanya satu perang ya yang diawali orang Islam dulu yang menyerang. Itu pun karena umat Yahudi mengajak non-muslim lain untuk membantai. Akhirnya terdengar oleh orang Islam, akhirnya orang Islam membela diri dulu, diserang dulu, begitu. Jadi sampean baca sejarah Islam, baca semua peperangan ya di zaman Rasulullah,
mana ada data umat Islam dulu yang nyerang duluan? Tidak ada. Gitu. Tapi kalau Indonesia dibantai sama orang Kristen, diserang duluan, ada. Tapi saya tidak mengatakan itu adalah mewakili Lukas, Yohanes, Markus, tidak. Karena ada kalanya orang menyerang negara itu karena unsur politik, karena unsur apa ya, gagal paham dalam ayat, mungkin seperti itu. Kalau yang sahabat itu saling membunuh, itu juga saling menyerang gitu ya. Yang ke non muslim maksudnya, ke non muslim. Yang sahabat gitu. Nabi itu kan syarat dengan pembunuhan tuh. Mana sahabat Nabi Abu Siapa Bakar, Umar, Utsman, Ali itu kan kalau tidak salah ini ya, saya kan bertanya. Mereka juga kan tidak jauh dari pembunuhan, dibunuh kan seperti itu. Mana ada. Enggak, yang membunuh sahabat-sahabat Nabi itu siapa itu? Ya bukan itu sahabat dari golongan sahabat juga. Siapa? Sebutkan bukan. Dulu sahabat siapa? Loh. Saya bertanya, sahabat Nabi itu yang membunuh siapa? Saya bertanya kok. Loh. Di sahabat Nabi kan ada yang mati di peperangan, ada yang didolimi orang kafir, ada yang dibunuh karena orang ini didoktrin oleh orang Yahudi. Makanya sahabat mana dulu? Kalau diumumkan secara umum sahabat, ya banyak ceritanya nanti. Gitu. Sama dengan Yesus lah. Yesus yang membunuh siapa? Kan umatnya sendiri. Gitu. Kalau gak ada iblis ya gak terjadi penebusan dosa itu. Karena Yesus gak mau disalib. Jadi yang membunuh sahabat Nabi itu khalifah itu kafir gitu ya. Khalifah yang mana? Kalau yang membunuh Abu Bakar aja gitu Bang Justin. Ya saya nanya, yang membunuh Abu Bakar siapa? Umar, Utsman, ya, kamu nanya. Ali. Saya bertanya-tanya gitu. Jadi maksudnya itu yang mana? Abu Bakar ya mati ya, tak sakit beliau itu. Nah, kalau iya kalau Abu Bakar sakit, kalau Umar dibunuh orang kafir itu kan wasit masih kafir saat itu. Iya, Abu Lu'lu' itu ya. Iya, ya Abu Lu'lu'. Terus begitu juga Sayyidina Ali itu khawarij. Ya. Iya. Doktrinan orang Yahudi. Oh, ini. Jadi harus jelas baca sejarah. Kalau Yesus dibunuh umatnya sendiri, jelas itu sejarahnya itu. Dan Yesus tidak mau disalib. Andaikan Yesus mau disalib, nubuatan penembusan dosa memang ada, ngapain dia teriak-teriak, ngapain dia diberi kekuatan malaikat, ngapain dia merasa takut. Seharusnya Yesus bangga, ini loh, saat ini aku akan menebus dosa orang-orang sesuai nubuatan dalam perjanjian lama, kan begitu seharusnya. Tapi kenyataannya dia teriak, sebelum kejadian penyalipan dia takut, masih dikasih kekuatan sama malaikat. Jadi tanpa adanya iblis ya, itu udah. Jadi iblis ini saya curiga ya. Iblis ini sebenarnya posisinya bagaimana sih dalam dunia Kristen itu? Coba Bang Justin jelaskan biar yang Islam tidak salah paham gitu. Karena yang saya tahu tanpa ikut andil iblis penebusan dosa tidak terjadi loh. Gitu loh. Ini itu yang pertama. Bang Naja salah masuk room ini. Orang roomnya lagi bahas yang tadi itu atau bah di bagasi motor itu. Oh, yang teroris itu tidak apa-apa, kalau nggak bisa jawab tidak apa-apa. Bukan, kita menghormati kos ini, Anda salah room Pak. Ini lagi bahas itu. Anda tadi mulai nyeletik-nyeletik kepada para sahabat, setelah saya kembalikan pernyataannya kan nggak bisa jawab kan jenengan kan? Bukannya nggak bisa jawab, tapi menghormati kos. Kenapa enggak? Gini sudah, Justin. Tanpa iblis ada enggak penebusan roh pada kenapa hari Tuhan? Kalian, kamu tuh mudah sekali tersenggol, tersinggung gitu loh. Kan harusnya saatnya kalian berdakwah kalau Islam itu benar gitu loh. Kenapa malah kok Ustadz Wafi diturunkan nih, kenapa? Enggak, turun sendiri. Sinyalnya sudah saya. Bisa aja lah. Lagi naik aja lagi Ustadz Wafi, jadi biar menjelaskan. Oke, silakan lanjutkan. Mana dia nggak ada lagi tuh sinyalnya dia. Dia kan baru lahirin, Josel.
Iya. Dan itu dia internet lagi. Istrinya tapi. Ya udah nanya-nanya aja lah. Apa ya, okay. yang chat itu nanya-nanya nanti dijawab nanti. Nanya terserah. Saya kok diturunkan. Ya ada ya. Turunkan Ustaz, serius. Sinyal ND. Ya nanya-nanya aja lah nanti tak jawab pakai Quran dan Bibi. Ya diturunkan serius. Waduh, saya tapi bacaannya saya anu loh, enggak bisa lihat live-nya jenengan lagi barusan. Kenapa? Notifikasinya apa? Iya, kena Anda tidak bisa lagi. Melihat live ini lagi katanya. Nah, report lagi jangan. Bisa kayaknya Ustaz, mungkin langsung di ini saja, ditanggapi saja dari itu Justin. Kalau kita ngomongin bom itu udah selesai. Yang penting itu bukan ajaran Islam gitu aja. Apanya mau dia? Wong Islam jangankan membunuh, mendolimi aja gak boleh kok. Ya jangankan membunuh, mengucapkan salam aja pilih-pilih bagaimana mau rahmatan lil. Silahkan dijawab. Loh, salam aja justru gak boleh manggil salam sama kita lo. Lebih parah itu. Iya. Mana ada, saya ini mengucapkan ini. Shalom Pak Naja, damai Kristus bersertamu. Tuh, saya mendoakan. Nah, berarti bertentangan dengan Bible kamu. Ya enggak juga. Anda saja salah bilang, paham. Bilang salam aja enggak boleh loh. Mana dalil kamu bilang salam ke kita ini? Boleh, Yesus mengajarkan, Paulus mengajarkan, malaikat Gabriel mengajarkan salam, shalom, damai sejahtera bagimu. Nah, bagimu siapa? Orang Islam enggak bisa. Di 2 Yohanes 1 nomor 10 sampai 11 itu gimana itu? Jangan mengucapkan salam. Salam aja enggak boleh. Jangan memasukkan mereka ke rumah. Itu kan perikopnya masalah tidak boleh mengucapkan salam kepada orang-orang penyesat. Nah, kita ini dianggap penyesat loh. Gitu. Itu kekristenan, dari internal kekristenan. Bidat yang dinasehati 1-2 kali. Ya daripada meracuni ya lebih baik kita, makanya di gereja itu ada namanya ekskomunikasi. Bidat-bidat dari internal itu diekskomunikasi. Ah, itu umum itu, mana ada keterangan seperti itu. Itu pokoknya kalau ada orang yang tidak menerima prakteknya, kita melihat prakteknya, artinya tidak mungkin semua orang seperti kamu itu salah menafsirkan. Semua orang Kristen mengucapkan salam, halo, selamat pagi, selamat sore, halo, apa kabar. Enggak ada agama itu. Kalau kayak gitu udah masalah. Masalah kalau kayak gitu. Yang enggak boleh itu assalamualaikum warahmatullahi. Karena mereka tidak beriman kepada Allah, ngapain? Ya pakai saja salam yang toleransi apa? Selamat malam, selamat pagi. Oh, berarti Allah itu pilih-pilih atau bagaimana? Ya, walaupun dia agak gitu. Gitu memang. Allah itu milih-milih. Karena assalamualaikum itu artinya keselamatan bagi kalian. Kalian masuk selamat kan? Kan kalian tidak selamat gitu loh, menurut kita. Sedangkan kita juga tidak selamat menurut Anda. Jadi itu hal biasa. Tapi di dalam Yohanes 2 Yohanes 1 nomor ke-10 itu sangat jelas mengucapkan salam aja tidak boleh. Jadi lebih parah ajaran kamu daripada kita. Berarti sama parahnya gitu. Praktiknya tidak dipraktekkan, berarti ayat itu dibuang saja, tidak usah dipakai. Iya, kalau Islam kan di luar Kristen. Kalau ini kan bicara si penyesat antikris itu dari dalam. Sebenarnya kalau antikris itu adalah orang yang menyesatkan ajaran Yesus. Misalnya Yesus mengajarkan tauhid, kok ada ajaran yang lain itu. Atau Yesus mentuhankan Allah, kok ada orang mentuhankan manusia. Nah, itu antikris itu. Mik siapa ini? Yang berisik. Naja ini. Doubling. Apanya, ndak aman kok saya. Kamu mungkin. Ya, 2 Yohanes 1 nomor ke-10. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Duar, selamat datang di kebenaran. Kita tidak membawa ajaran lain. Enggak boleh, bahkan yang menyesatkan itu layak suara siapa ya? Jangan kejar. Justin doubling, Justin. Ya, bukan jadi saya lah. Saya dari tadi enggak doubling, enggak keluar kok.
aja, Ustaz aja itu besok. Nah, saya aman, Ustaz, aman saya. Sampaian Ustaz. Bukan. Jenengan Ustaz. Coba saya turun dulu ya. Turun dulu naik lagi Ustaz. Iya Ustaz Rafi. Mungkin koneksi ini kan kepada bagus. Ini kan kepada si penyesat begitu ya, si penyesat. Si penyesat itu memang layak untuk dijauhi kalau enggak kita masuk ke dalam perbuatan jahatnya. Makanya di Titus 3 itu dijelaskan satu dua kali dinasehati, kalau nggak bisa ya sudah, jangan diterima, jangan dengan dia, karena dia bisa menyesatkan. Penyesatan itu lebih jahat daripada pembunuhan. Tapi bukan berarti orang ya Kristen iya, itu kan tidak boleh. Orang Kristen tetap mengucapkan salam shalom kepada semuanya. Nggak ada tuh shalom punya agama itu, nggak ada. Bahkan orang Kristen mendoakan. Kalau kalian kan tadi menurut informasi kalian berarti kan tidak mendoakan tuh, karena nggak boleh. Allah kan pilih-pilih, kamu tadi udah bilang. Gimana bentuk salam? Iya, nggak boleh kita mendoakan keselamatan buat Anda. Anda tidak selamat kok menurut kita. Nah ini berarti keselamatannya hanya untuk yang sudah Islam, nggak boleh didoakan untuk orang lain. Terus dalilnya Yesus mengatakan selamat kepada orang lain, mana dalilnya? Ini lagi bahas bom motor malah bahas Alkitab. Loh kan takut kan kalau sudah terpojok. Bukan takut, justru seberapa berani kalian menyiarkan Islam. Kok jadi selalu ke Alkitab? Kalian gak pede tuh gimana sih? Saya ya, yaudah, di sini, kita dialog aja 2-2 ayo. Mau tema kenapa apa kira-kira? Kenapa gak pede gitu? Di sini gue gak bisa gitu. Masuk ke sini bertanya Alkitab. Kami ya, masuk ke sana bertanya Alkitab. Ini maunya apa sih umat penyempurna? Her. Sudah bertanya tentang Alkitab sudah dijelaskan, nggak paham juga gimana ini. Kenapa nafsuan banget, nafsuan banget. Apa sih yang salah dari Yesus Kristus sehingga kalian zolimi? Udahlah kita waktu dialog aja. Dialog aja yuk, dialog aja kalau anu memang anu. Ayo dialog aja. Kayak kamu kayak enggak pernah nonton. Kamu kayak tidak pernah nonton live-nya Herdi aja, setiap hari bahas hadis dia. Kayak tidak pernah nonton Sophie Tatul aja, setiap hari membahas Islam aja. Kayak tidak pernah nonton Christian Prince aja, setiap hari bahas Islam dia. Jadi santailah gitu. Iya. Ini hostnya bilang bahas yang bom motor tadi itu bunuh diri. Kenapa ya, kok ada ayat itu? Itu dia. Ini mohon maaf nih. Mohon maaf nih, barusan kalau nggak salah sekitar 3 hari yang lalu saya itu pernah ngomong gini, kamu percaya nggak bahwa teroris-teroris yang bom bunuh diri pasti akan terjadi lagi? Dia langsung marahin saya, dari mana kamu tahu akan terjadi lagi? Oh kamu pilih, kamu bilang. Oh, ternyata kita lihat ada lagi bom bunuh diri. Ini lama-lama dia melubarkan dirinya jadi Tuhan ya di sini, ngaburnya. Ayo. Oke silakan lanjut diskusi. Edis, diskusi yang benar kau. Ini loh, saya cuma mau bilang begini sama teman-teman semua, bahwa yang namanya bom bunuh diri, kemudian orang yang ya bisa dikatakan pemahamannya lah, dia percaya bahwa itu sedang dia menjalankan agamanya gitu. Ya, yang jelas bunuh diri itu dosa besar. Pasti akan terjadi ya, lagi. Itu aja. Pasti akan terjadi lagi itu gitu loh. Ya, yang dan jelas dosa besar dalam Islam bunuh diri itu. Apapun alasan. Masalah dalam perspektif itu dosa besar. Yang menjadi pertanyaan, kenapa hal ini terjadi dan terjadi lagi? Itu yang harus kita cari solusinya, gitu loh. Iya betul. Dia itu ya, baca ya. Apa, gitu loh? Kita ajarkan ini bahwa tidak ada dalam Islam bunuh diri itu gak ada. Kalau mau perang kafir harbi, bukan kafir dini musa'man. Ya, gitu. Lalu pertanyaannya, kenapa yang seperti ini terjadi? Bom Bali 1, bom Bali 2, yang terbaru dia, ini kan polsek di. Bukan ajaran Islam, ya terserah. Ya penting kalau ini, kamu nggak boleh namanya. Begini loh, Tata, dengar dulu. Kamu nggak boleh menutup mata. Kalau kamu anggap mereka itu salah ajaran, coba yang menjadi salah ajaran atau salah dipahami itu apa, gitu loh. Itu yang kamu tidak luruskan. Kesalahannya tidak paham Quran mereka itu. Duh, masa begitu ya, kamu harus tunjukkan dong. Tapi tidak paham agama gitu. Ya, kamu harus tunjukkan ayat apa yang disalahpahami dia sehingga dia berbuat demikian gitu. Biasanya dipakai ayat yang mana yang dipakai biasanya? Nanti saya luruskan. Ya, kamu yang jelaskan dong. Duh, pakai ayat apa biasanya dia? Ayo. Atau bahasa di Atau 29.
Surah At-Taubah. Surah At-Taubah itu kafir hati, itu pun peperangan, bukan bunuh diri, ya. Tidak ada dalam Islam itu memerangi kafir dimi, musta'man, wahadi, enggak ada. Coba baca semua nama perang-perang dalam zaman Rasulullah. Nabi itu tidak pernah memerangi kafir-kafir yang bukan harbi. Gini Tata ya, selama saya baca Quran 10 tahun, saya enggak pernah ketemu ada kafir jimmi, kafir harbi, kafir enggak ada. Jangan baca Quran, baca terjemahan gitu loh. Iya, di Quran itu enggak ada, saya lihat dibeda-bedain kafir itu enggak ada. Enggak ada saya lihat. Iya. Coba di Quran mana ada kafir kelas 1, kafir kelas 2, jimmi, harbi mana coba di Quran mana? Kalau enggak itu ada ya, di anu. Pedoman Islam itu emang cuma Quran. Maraktu fikum amra ini dan tadilum maraktu. Nah, kembali lagi akhirnya kan. Jadi tidak cukup. Jadi tidak cukup kalian dengan Quran gitu loh. Kalian merasa Quran itu enggak lengkap. Dan ajaran Yesus hilang semua. Coba segala firman-Nya. Iya, kalau asumsimu enggak masalah. Kalau cuma kalau asumsimu enggak masalah gitu loh. Kamu berasumsi kalau ajaran Nabi Muhammad Qurannya masih lengkap sampai sekarang. Kalau ajaran Yesus yang mana coba? Lengkap kok masih enggak cukup dengan Quran? Nah, terus ajaran Kristen itu yang mana? Ngambil dalil dari mana? Wong dalil bukan yang loh. Yesus enggak ada ya. Cak kata. Kamu bilang. Cak, di sini kan lucu ya. Di sini lucu. Dia itu sebenarnya ingin memframing ini loh, Islam tukang bunuh diri sebenarnya. Ketika orang bunuh diri itu tidak membawa nama agama manapun. Jadi kalau masih Disney membahas tentang agamanya ini, agamanya itu, tentang oh itu pasti teroris tuh dari Islam, dari gini. Anda tahu dia Islam atau bukan? Enggak tahu, Saudara. Dan kemudian ketika dia mengatasnamakan agama itu salah besar, di agama manapun tidak memperbolehkan bunuh diri. Jadi di sini tidak bisa framing agama. Saya bicara dulu Om Rozi, ya. Sebentar, Bang Wafi. Itu Om Rozi, kemudian Ali Imron, Ali Gufron, Imam Samudra, Bom Bali. Apa mereka bukan Islam? Ya, OPM gimana kabarnya, Bos? OPM sampai sekarang mereka enggak pernah melakukan itu demi Bible, mereka bilang enggak ada. Mereka bilang itu demi Bible, enggak ada. Apanya dia itu bawa-bawa ayat Bible? Gimana sih? Jangan fitnah, Wafi. Enggak ada loh mereka itu melakukan itu atas agama, enggak ada loh. Gimana? Kita ke Zoom sekarang, ayo kita tampilin data. Ayo kita ke Zoom sekarang. Apakah OPM tidak membawakan ayat Bible? Ayo kita ke Zoom sekarang. Gimana? Nanti malam kita ke sana. Gini, Bang Wafi ya, begini. Kenapa sekarang aja ini? biar clear dengerin. Gitu loh, apakah OPM membawa dengerin. Agama atau tidak gitu. Dengerin, Mbak. Ayo, dengerin. Kenapa mesti nunggu nanti malam, Edis? Ini kan kita lagi tempat Bang Kaisar. Kita lagi tempat Bang Kaisar. Enggak bisa, saya tetap lagi tempat Bang Kaisar sekarang. Boleh, kita ke efisien juga. Boleh sih di tempatnya Bang Kaisar tuh boleh sama Bang Kaisar tuh bawa dat. Mas Edis gini. Dulu ya Mas Edis ya, saya kan berdampingan dengan orang Kristen juga di rumah. Dia itu sopan orangnya. Ya baiklah. Nah, dulu saya itu masih sempat meragukan gitu loh. Meragukan apa? Meragukan bahwa Kristen ini, masa Kristen ini benci sama Islam? Gitu. Ternyata saat ini saya baru menyadari, setelah saya ada di dunia diskusi lintas agama, pulang dari pesantren, saya baru menyadari bahwa Kristen memang sangat-sangat benci kepada Islam dan selalu akan mencari kelemahan Islam. Nah, makanya itu bentuk ya, kesemangatan kita untuk menghantam pemahaman Kristen setiap hari itu. Dulu saya bertetangga dengan orang Kristen, dia santai, baik. Saya tidak paham apakah sebenarnya dia itu benar-benar baik atau tidak. Ternyata setelah saya masuk dunia lintas agama, ajaran kasih itu bohong menurut saya. Kenapa? Herdi setiap hari yang mengkritik hadis, Christian Prince, Anda sendiri. Jadi memang Indonesia yang penduduknya mayoritas Islam, yang mana toleransi di sini sangat ditegakkan ya, kita berbisnis sudah biasa. Di balik itu ternyata mereka mempunyai kebencian yang sangat tinggi kepada agama Islam. Nah, makanya jangan pernah Anda berharap ya, kita sebagai orang Islam tidak akan pernah ridho kepada Anda. Begitu, kita akan selalu menggaungkan isi-isi Bible Anda, kemudian mengajarkan bahwa ini adalah ajaran sesat begini dan begitu.
Karena buktinya seperti itu memang. Jadi di balik kebaikan mereka itu ternyata mereka benci kepada Islam. Begitu. Ya, salah besar ya, salah besar. Jadi saya pun punya teman, bakta tangga dan lain sebagainya, Muslim, dia sangat jujur sekali dalam berdagang. Beda dengan yang Kristen, ada yang seperti itu. Ya, ini Muslim, dia betul-betul jujur, ya. Enggak pernah namanya dia ini, pokoknya jujur banget kalau jualan apa-apa semua dikasih tahu. Saya enggak ngomong secara ini loh, saya ngomong begini. Orang-orang pelaku terorisme ini, bom Bali 1, bom Bali 2, bom gereja katedral, terus yang kemarin yang terbaru mau membunuh Jokowi pakai cadar, ya kan? Terus perempuan yang masuk Mabes Polri itu yang ditembak mati. Yang terbaru lagi ini yang baru hari ini di Polsek di Jawa Barat. Ya kan? Ini yang saya tanyakan itu, sebentar dulu. Sel, Josel. Itu bisa edis pakai cadar. Biar saya selesaiin dulu, Sel. Dengar ya. Itu kan terjadi lagi, terus menerus, lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Yang jadi pertanyaan saya, sebenarnya mereka ini sesatnya di mana? Itu loh yang saya minta kalian jelaskan. Gitu loh. Ya, sesatnya tidak ada di bagian mana? Apa yang mereka baca sehingga mereka jadi seperti itu? Apa yang mereka salah pahami? Itu loh yang saya tanyakan. Ayo kita ke Zoom sekarang, kita buktikan ya, pengeboman atau bunuh diri atau pembantaian lebih banyak mana Islam dengan Kristen? Ayo kita ke Zoom sekarang. Kita nggak ngomong masalah banyak-banyak loh, Bang Wafi, dengerin Bang Wafi. Kalau ada misalnya nih orang Islam, misal permisalan dia nyuri motor, nggak mungkin orang ngomong, wah itu salah agamanya, nggak mungkin. Kalau ada orang Kristen nyuri motor, nggak mungkin, karena mereka berbuat itu memang sama sekali tidak ada motif agamanya, nggak ada motif aja agamanya. Tetapi kita harus membuka kacamata lebar lebar bahwa pelaku bom-bom itu dia yakin bahwa dia sedang menjalankan apa ajaran agamanya, gitu loh. Nah, yang saya tanya sama kalian, ajaran dalam Islam yang mana misalnya? Iya, justru itu yang saya tanya. Tidak ada, kamu cari. Sekarang gini aja, daripada kamu selalu bahas Quran misalnya, mumpung ada saya dan Ustaz Wafi, kamu bertanya saja apapun tentang Islam, silakan. Pertanyaan saya begini, ayat apa atau buku apa yang mereka baca sehingga mereka bisa melakukan itu? Mereka terinspirasi dari apa itu? Oke, sekarang gini ya, kalau kita paham Islam, Islam itu sangat menghormati kafir selain Harbi. Kalau Harbi kan memang, Harbi apa seperti Belanda, penjajah. Atau memang kita harus menjaga harta kita, negara kita, keluarga, semuanya. Nah, kalau ada orang ingin merampas, berarti harbi sudah itu. Gitu loh, kalau dari beda agama gitu. Nah, semuanya itu. Berarti mereka tidak paham Quran, gitu aja. Yang saya tanya itu bukan itu loh. Yang saya tanya itu, mana bagian apa yang mereka baca sehingga mereka itu bisa menjadi seperti itu loh. Ya makanya kamu cari kira-kira baca apa mereka, nanti saya jelaskan gitu loh. Ya oke, menurut oke, gini, kebetulan saya ini adalah pengamat terorisme ya. Saya terus mengupdate berita. Dengar dulu, saya itu terus mengupdate berita dari BNPT ya, Badan Penanggulangan Nasional Terorisme. Ya. Nah, BNPT ketika dia menangkap seseorang, ya, itu sering sekali didapati buku. Langsung cari ayatnya, nanti saya jelaskan. Ayo silakan. Dengerin dulu, Tata. Ketika mereka menangkap seseorang, sering didapati di situ buku-buku agama. Gitu loh, pertanyaan saya yang saya tanya sama kamu, buku apa yang mereka baca ini, apa yang diajarkan oleh buku-buku itu loh. Di mana salahnya? Nah, ini tugas kamu sebagai muslim yang baik, yang benar. Yang makanya aku datang bilang apa? Coba. Iya, karena memang kamu enggak ngerti. Kamu enggak, bukan pengamat. Ya kira-kira buku apa? Ada kaitannya enggak dengan Islam, gitu aja. Silakan. Cari buku apa yang apa yang dipakai. Ya. Saya enggak bisa bagi layar. Coba misalnya kamu klik aja di Google barang bukti terorisme, terus kamu ketik yang gambar, itu ada nanti. Di situ ada ditemukan senjata api, terus ditemukan buku-buku agama, ada di situ.
Oke, Ustaz Tata gini ya. Kalau Edis berbicara seperti itu, Edis bisa kok sekarang pakai cadar terus kemudian di rumahnya taruh Al-Qur'an semua terus dia ngebom di Sarinah misalkan. Ini ya terorisnya ini tapi menggunakan apa? Nama Islam jadi pancatan seperti ini, seperti itu padahal belum tentu. Karena apa? Namanya teroris itu penjahat dan juga tidak dianjurkan di dalam umat Islam ya. Jadi kalau Edis berbicara seperti itu, Edis bisa bercadar untuk datang ke sana. Orang banyak kok bercadar, padahal laki-laki ternyata bercadar itu kan udah banyak beritanya. Jadi mereka menggunakan nama Islam untuk apa sih? Memporak-porandakan Islam, padahal dia bukan orang Islam. Itu aja udah paham. Dan ajaran di Islam itu tidak ada yang mengajarkan namanya bunuh diri, ngebom kamu bener. Iya, inilah Josel, salah satu yang membuat terorisme ini masih terus ada dan terus ada. Karena apa? Karena membuat yang namanya teori menipu diri sendiri. Kalau kamu bilang mereka itu bukan beragama tertentu, ada KTP-nya, ada ketetangganya bisa ditanya dia kegiatannya apa. Yang kemarin yang dibomkan, yang ibu-ibu yang membawa anaknya. Yang masuk gereja. Terus kalau mereka jantan di Amerika di mana mereka Kristen? Josel bilang bahwa itu orang-orang yang pura-pura pakai cara. Enggak, itu memang beneran Josel. Kenapa kamu menipu dirimu sendiri? Enggak boleh gitu. Jangan menipu diri sendiri dong. Kalau itu namanya menipu sendiri, itulah kenapa masalah terorisme ini tidak teratasi kalau begitu caranya. Aneh sih, ini Edis nih aneh ya, bukan masalah menipu diri sendiri. Edis nih perlu paham ya, di ajaran manapun tidak ada yang mengajarkan bunuh diri atau apapun, berarti dia itu orang yang tidak punya agama, masih bunuh diri gimana? Kalau orang tidak punya agama, jangan tanyakan kepada kita yang punya agama. Nah itulah yang saya tanya Josel, mereka ini terinspirasi dari apa sehingga mereka berbuat demikian? Tanya mereka yang mati dong, tanya kita yang hidup. Kalian menuduh bahwa mereka itu salah, mereka itu sesat, salah memahami. Nah harusnya kalian kalau menuduh begitu, kalian bisa buktikan ini loh salahnya. Mereka baca ini tapi dipahami begini kan gitu. Menurut sekarang gini. Bukan begitu Bang Justin. Sekarang gini, menurut Edis nih, itu menurut Edis salah atau benar? Apanya? Membunuh diri. Kalau kayak gitu tuh ajaran seperti itu bunuh diri itu salah atau benar? Dalam sudut pandang saya justru melihat mereka-mereka itu adalah orang yang betul-betul secara totalitas mempelajari apa yang dia yakini. Dalam pandangan saya, gitu loh. Contohnya pakai ayat yang mana? Kalau yang bunuh diri orang Kristen terus gimana? Kalau memang kebenaran pakai ayat yang mana mereka itu? Silakan, nanti saya jelaskan. Saya mau tanya ya, ini bertanya. Banyak. Ketika saya buka Quran, ada satu ayat berbunyi begini. Mana? Perangilah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan hari kemudian. Ada juga hadis yang mengatakan begini. Ya, yang tidak menjalankan itu perang tabuk gitu. Itu Romawi. Gak ada di situ perang tabuk. Di situ nggak ada. Loh, perang kamu tabuk. Baca tafsirannya, kamu udah baca tafsirannya. Nah, ini yang saya bilang, Tata ini berusaha untuk membuat ayat itu menjadi samar. Padahal di situ nggak ada perang tabuk. Di situ ada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ayat itu untuk Romawi itu. Ya harusnya kalau untuk Romawi bunyinya perangilah orang-orang Romawi. Agama yang benar. Sampai kapan kamu menipu dirimu sendiri? Kalau itu orang Romawi bunyinya perangilah orang-orang Romawi. Kalau perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, artinya orang yang tidak beriman kepada Allah. Gimana sih? Atau ingin menjelaskan? Kalau kamu tanya ingin dijelaskan, kalau kamu mau mendengar silakan, enggak mau mendengar ngomong sama tembok. Enggak, masalahnya Tata ini ngarang bebas gitu loh. Di situ kan bunyinya orang yang tidak di situ bunyinya di situ adalah orang yang tidak percaya kepada Allah, bukan orang-orang Romawi. Gimana sih? Masa mau ngomong orang Romawi itu pada tahun 9 itu. Ya. Pada tahun 9 itu mereka tidak di antara alasannya tidak menjalankan agama mereka karena mereka ahli kitab Romawi itu. Mereka mabuk-mabukan gitu.
kita bunyinya itu jelas di situ orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Ya, tidak ada di situ dikatakan. Tata, saya mau tanya sama kamu. Di situ yang disuruh diperangi orang-orang Romawi atau orang-orang yang tidak percaya kepada Allah? Iya, tapi ayat itu untuk orang Romawi, ahli kitab. Coba baca. Ada-ada aja sih. Tata, gini-gini. Kalau saya bilang gini, misalnya gini, orang yang sebelah hitam sebelah kiri, berarti orang yang sebelah hitam itu orang mana itu? Loh, kamu itu nanya kitab saya, dijelasin gimana sih? Tata, di situ sudah jelas loh kategorinya yang orang diperangi itu apa, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Nggak ada di situ orang-orang Romawi. Kamu aja yang mempersempit itu menjadi orang Romawi. Gitu, kamu nggak tahu asal bunyinya, keterangannya kamu nggak paham. Aduh, Bang Justin, kira-kira sepakat nggak dengan saya, Bang Justin? Ustaz Tata, ini Ustaz Wafi di report. Ini orang-orang ini kepanasan, kenapa mau report Ustaz Wafi ini, kenapa dong? Kita ngomong santai masih nge-report juga. Mereka ini cuma tak suruh bertanya. Kalau saya dengan Ustaz Wafi itu satu dari pesantren yang sama, adik kelasku dia. Jadi ada satu saja cukup untuk menjawab itu kalau masalah Quran gitu. Apalagi cukup saya gitu ya, cukup saya oten se-live ini kepanasan saya di report gitu loh. Se-ilmiah mereka ini. Ada juga yang di report, ada juga hari yang mengatakan begini. Ada juga screenshot barusan. Saya punya bukti gini, kalau saya di report. Saya ada screenshotnya barusan ya. Jadi ada screenshotnya. Ini bukti bahwa oten-oten laknatullah alaihim ini kepanasan ya. Padahal kita masih santai loh ngomongnya loh. Belum serius ini loh. itulah gini. Kalau kalian memang mau membantu BNPT ya supaya terorisme ini, supaya negara kita ini aman, tidak lagi terjadi bom meledak. Coba bantu BNPT, tolong terangkan apa yang mereka salah pahami itu sehingga mereka berbuat demikian. Kalian sendiri nggak bisa nunjukkan apa-apa gitu loh. Kalian nggak nunjukkan apa-apa. Cuman ngomong, cuman menuduh mereka sesat, mereka salah, tapi nggak nunjukkan di mana sesat salahnya gitu loh. Kita mau pamit dulu di sini. Gak ada data, mainnya report. Saya pamit dulu lah. Gak seru. Wapi melarikan diri nih. Udah tumbang ya Wapi ya. Bahkan di situ ada kata-kata begini Tata, sampai mereka membayar jizyah. Jadi diperangi di situ Tata, bukan sampai masuk Islam, tapi sampai membayar jizyah. Gitu loh. Ya, zaman dulu itu ya, kalau sudah mereka juga ke Islam ya gitu. Ibaratkan bayar upeti. Ya sama. Kalau mereka pengin aman dan memang mereka harbi dekat akad damai ya sudah. Jadi sebenarnya yang dicari duit atau apa kalau begitu? Ya tidak. Alasannya itu sampai mereka membayar jizyah. Mereka tidak menjalankan agama ya yang mereka anut. Makanya di situ ayatnya juga minal ladzina utul kitab. Iya, di situ kan jelas disuruh diperangi di situ sampai mereka membayar jizyah atau upeti. Pertanyaannya, kalau sudah ngasih upeti gimana? Aman? Aman. Buktinya negara-negara berarti yang dicari upeti. Yang dikuasai oleh Islam, mereka damai. Bahkan iya, mereka daripada okay, selama ngasih duit, kasih duit aman. Selama kita ngasih duit aman. Nah, walaupun Islam kalau di tangan mereka zaman dulu ya bayar juga demi kedamaian negara. Enggak, saya nanya kepada Anda Tata, berarti yang dicari itu duit kalau gitu, karena kalau udah ngasih duit aman. Tidak. Ini coba gimana sih? Mereka yang mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, ini alasannya. Thank you.
lucu ya di situ, Cak Tata. Dia itu bertanya atau dia itu bertanya dan menjawab sendiri pertanyaannya. Ada manusia iya, di bahkan, sini. Bahkan ya. Ada, bahkan ada hadis bunyinya begini nih. Jezel, bahkan ada hadis bunyinya gini nih. Ini tanya sendiri dijawab sendiri. Kita yang berkompeten di situ malah nih, ya. Dia yang menjelaskan kan lucu ngomong aja sama nih. Tembok. Jisa. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan zakat, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi." Ya, maka darah dan harta mereka akan dilindungi. Tuh, coba tuh. Jadi perangi sampai bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ini hadis. Kecuali kamu udah nggak percaya lagi hadis, ya udah. Orang yang mereka santai damai, tidak pernah. Yang perang di situ pasti kafir harbi. Yang mereka kuasa ngambil harta nggak, orang. Nggak gitu. Ada di sini tata kafir harbi di sini. Saya bacain, iya, saya bacain lagi. Coba bacain. Saya bacain. Coba pasang kupingmu ya. Pasang kupingmu dengar. Pasang kupingmu. Coba sebutkan aku. Nama perang apa? Perang apa di zamannya Rasulullah yang Rasulullah itu memerangi orang tidak bersih? Kok perangi hadis nih, saya baca ini. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Enggak ada di sini memerangi orang kafir, enggak ada. Di sini aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Ya, hingga tapi itu bukan hardis. Hingga bukan hardis. Kalau itu bukan hardis, gimana sih? Gini. Bang Jusin gimana Bang Jusin? Mereka ini pokoknya edit terus. Edit terus. Apa ini? Heran saya. Apa itu bukan aja harus diedit. Sekarang gini, edit itu bisanya bertanya enggak bisa ditanya karena dia enggak ada ilmunya. Ya begini Dis, kalau itu bukan harbi Dis, maka setelah mereka itu sudah takluk, ya dibunuh semua. Buktinya mereka di sini dalam ada tulisannya itu harbi tata. Okay. Hey, di sini tulisannya Dis, itu manusia. Setelah mereka itu diperintahkan mereka untuk memerangi mereka manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah. Kalau saya pakai ayat-ayat dalam Bible kamu tentang saya enggak bisa didengar. Kalau bilang kafir ka harbi kafir enggak ada di sini tulisan kafir harbi. Di sini manusia, aku diperintahkan. Sekarang gini, coba. Untuk merangi manusia. Apakah peperangan itu sisa-sisanya dibunuh semua karena mereka kafir? Dilindungi oleh Nabi Muhammad. Lari karena mana-mana tata nih. Silakan Bang Justin. Halo Bang Justin. Tahu, dia itu tanya tapi dia itu bertanya dan menjelaskan pertanyaannya sendiri kan nggak lucu. Kadang-kadang aku bingung juga dengan otak di sini karena otaknya dangkal kali dia ini gitu loh. Kalau kamu Jose, kamu jangan curhat Jose. Di situ jelas bunyinya. Rasulullah bersabda. Itu tidak ada semuanya. Coba kamu yang baca tata. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Coba mau kamu edit enggak ini manusianya? Mau kamu edit? Iya, tapi yang diperangi itu kafir harbi. Setelah mana, kafir mana di sini? Mana di sini tulisannya? Maka orang di situ loh. Heran saya. Apapun yang dikasih kamu harus kamu edit dulu. Harus orang kamu ubah dulu. Islam harus kamu ubah, harus kamu edit gitu loh. Harus kamu rubah dulu tulisannya. Oh, manusia di sini yang dimaksud adalah yang kafir yang model begini. Kalau kafir yang model begini enggak. Ini yang saya bilang kamu tukang edit. Kamu pernah baca enggak? Bahwa barang siapa yang mendzalimi. Saya bacain. Hadari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Edis kamu bertanya atau menjelaskan? Bertanya. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka mereka telah memelihara harta dan darah mereka. Itu loh, nggak ada di situ tulisannya. Oh, itu yang dimaksud manusia begini. Kan tukang edit, bukan begitu Bang Kaibas? Bukan begitu Bang Kaibas? Nah, silakan ayo. Masa Ustaz Tahta ini udah lama masih diajar-ajarin sih.
Ya, kakak ini gini loh, kalau saya pas sedis. Ini kakak ini lebih kompeten dari kalian gitu loh. Kalian ini yang untuk ke situ tuh masih belum mampu gitu loh. Enggak ada gitu loh. Gimana coba? Berani bertanya, harus berani ditanya. Itu kata guru kalian. Gimana coba? Ilmunya enggak ada ke situ orang-orang ini kayak pas di sini enggak ada. Dia bertanya tapi dia ngomong sama tembok, bertanya sendiri jawab sendiri. Sabar. Kak Johel ini kapasitasnya apa? Karena Islam itu bukan agama cewek loh, Kak. Bukan agama cewek. Kristen kalau mau dengan saya, apakah mau bertanya saja silakan atau mau dialog tentukan temanya, ayo. Apa hanya mau bisa males saya ngomong sama kamu tata, orang apa aja dikasih kamu harus kamu edit dulu kok. Harus kamu edit dulu nanti dikasih pun sama kamu, kamu edit lagi nanti ayatnya. Itu maksudnya begini, bukan begini. Itu harus diedit dulu. Harus diedit. Masa dari tadi Bang Kebas, saya kasih dia ayat-ayat sama dia disuruh diedit dulu tentang Tuhan Yesus. Saya yakin di seluruh dunia dia akan berani itu. Seluruh dunia. Ngehalu terus dia, ngehalu terus. Tata, sekarang siapa yang begini? Itu Christian Press itu dia tiap hari live tuh. Masuk sana coba. Kamu bilang seluruh dunia. Gak bisa Inggris dia, kendalanya di situ Bang. Coba, Johel, coba bantuin Johel. Tuh, itu Christian Prince itu, dia live terus tuh, bahas tuh. Yang mendingan kamu apa yang tiap hari, tiap hari ada aja yang murtad meninggalkan Islam gara-gara dia. Coba tuh. Mulai saya mau murtad gimana yang sana. Oh, enggak tahu makanya apa. Kamu dia. Makanya kamu jangan ngehalu gitu loh. Ya mendingan kalau menurut kamu dia pintar, coba dia biasanya bahasa apa biar saya jawab. Ayo, tanyakan. Bahasa Arab bisa. Bahasa Inggris bisa. Kamu bisanya bahasa apa? Arab bisa. Kamu Arab bisa. Kamu bisa bahasa apa? Bisanya bahasa sini, Tretan di B. Bahasa Isyarat. Kristen ini disuruh bertanya takut, ditantang debat takut. Apa yang bisa orang Kristen ini, Pak? Menghalu aja Tata. Bahasa Arab juga nanti kamu enggak bisa sama dia. Itu tanya coba lihat itu. Ustaz Wafi di report itu. Karena apa? Takut karena apa yang report ini ke Ustaz Rafi, kita diskusi ngobrol santai tiba-tiba di report. Gimana di reportnya? Karena apa ilmunya enggak ada. Gimana ini? Tanya lo takut coba, disuruh bertanya takut apalagi debat coba. Betul. Aku juga bingung tadi begini Bang Kaipas, tadi kan kita kan bahas masalah ya? Bom. Kenapa kok bom ini itu terjadi terus menerus? Josel ini dia bilang itu bisa aja orang-orang yang menggunakan kedok Islam pakai cadar, pakai ini, padahal dia bukan. Oh, bisa. Kan ngarang bebas Josel ini. Kalau di agama Islam nggak tidak mengajarkan ya teman-teman, kan, di agama Islam itu bebas, tidak udah mengajarkan. Jelas di situ ada KTP-nya. Kalau di situ sudah jelas jenggotnya okay, panjang. Jadi kalau tentang jidatnya boman hitam. Yang ngebom itu gimana sih? Oh. Lihat aku bom. Pelaku bom Bali itu. Dengar pelaku bom Bali itu Josel. Supaya jidatnya Josel, hitam. Pelaku bom Bali itu Imam Samudra, kemudian Amroji dan lain-lain. Apa hubungannya sama agama? Karena mereka mendalami agama, Kak Johel. Kalau dari di kasus mereka... Timbo CS itu apa? Di baliknya Vatikan itu, yang salah apa coba? Yang salah apa? Karena apakah menyalahkan? Oh ya, itu dari Vatikan ini dari kekristenan nggak boleh kan? Bom. Makanya bilang. Kalau tentang bom bunuh diri ini, itu urusan mereka lah sama apa? Itu setan mereka. Itu kan ajaran setan. Makanya mana tadi aku berusaha bertanya. Tadi kan juga ada si Ustadz Wafi, ada Yusuf sini. Kalau menurut Kak Johel tuh yang laku bom itu yang pelaku bom itu keren iya, itu. Kita dari Zoom juga. Nah, Jogel coba ditanya, itu yang ngebom-ngebom itu bisa enggak disebut orang kafir? Bingung dia. Yang jelas kalau orang ngebom itu enggak. Oh, gimana aku bingung. Orang yang ngebom itu jelas kafir itu. Coba dijawab. Jelas kafir. Orang kafir itu. Oh, jelas orang kafir ya. Apa?
keluar dari yang tidak cocok dengan itu bisa disebut orang kafir nggak? Iya bisa. Wah bagus nih, ini baru bagus bang. Di antaranya orang kafir atau murtad itu mereka tidak mengimani Al-Quran. Di Al-Quran bom bunuh diri itu dosa besar. Mar mereka lakukan berarti kan menyalahi Al-Quran. Nah itu disebut berarti orang. Berarti Osama bin Laden kafir ya? Di Al-Quran Abu Bakar itu. Ba'asyir, kafir. Dalam Islam itu, ya dalam Islam murtad itu bukan hanya pindah agama. Saya mengatakan sholat tidak wajib. Saya ini kafir udah, murtad saya. Tadi karena Yusuf saya tanya dia nggak berani bilang dia kafir karena dia masih dia bilang itu orang beriman. Nah sekarang kalau kalian dia, bilang itu orang kafir. Ini, kalau dia membunuh diri itu memakai Al-Quran kafir dia karena tidak ada dalam Al-Quran. Iya jadi Abu Bakar Ba'asyir kafir. Nah kalau dia menyalahi Al-Quran. Iya kan dia masuk penjara loh karena terbukti terdakwa. Gimana? Abu Bakar Ba'asyir tidak mau mengatakan kafir ke siapa. Siapapun yang bertentangan loh, memakai pusing dia mendadak lidahnya pilih. Oh, tidak ada pusing di mana? Orang jelas ngomong gitu enggak ada dalam tidak pusing dijawab dong. Iya, sudah aku jawab. Siapapun yang menyalahi murtad sudah. Ya, berarti Abu Bakar Ba'asyir murtad dong. Menyalahi dia menurut kamu? Loh, dia menurut negara kalau, bukan kalau menurut saya. Kalau kamu menyalahi, ya itu urusan kamu menilainya, bukan loh, urusan kan kita. Menurut kalau kita negara, menilai, itu kafir, itu murtad. Enggak ada mana ada kita bilang Indonesia. Kalian sendiri. Itu apa? Kamu kalian enggak ada ilmunya. Kalau untuk memahami itu gitu. Bunuh diri itu enggak ada agama. Kalau tidak mau bertanya, ya sudah. Ngapain saya mau ngotot-ngototan masalah kayak gini ya? Oh, saya hanya ingin kalian bertanya kok. Iya. Betul. Ilmunya enggak ada, Ustaz. Tenang. Tenang. Mana aja. Iya, Kristen itu enggak ada ilmu semuanya, pokoknya paling jelek Kristen lah udah. Semua penemu itu muslim lah udah. Aman. Ya, ya. Jadi gini Tata. Jadi gini Josel. Kenapa sih Josel? Kenapa sih dari tadi kamu itu malah curhat, kemudian ad hominem, ya kan? Kamu bilang bahwa bisa saja itu orang-orang yang hanya menggunakan cadar, menggunakan ini. Loh, kan ada polisi, Josel. Itu udah dicari. KTP-nya dia, tetangganya ada dimintai kesaksian keterangannya. Ngapain denger-denger gitu loh. Udah lah. Kayak nyerah dia kan. Lari dia Tata. Nah, pergi. Nah, ini bentar lagi pergi lagi nih. Ditinggal sendiri. Oh, kalau kalian tanya bertanya Johel, seperti itu logika kalian dulu, juga mumpung, gimana? Mumpung ya? sendiri di sini aku tanya dulu Baginda Muhammad sebelum menerima wahyu. Kalau dia, kalau aku sendiri mau dikeroyok gitu. Enggak dong. Kalau kita aku sendiri kalau aku ditanya hadis tadi ada yang berkompeten menjelaskan hadis ayat kalian diem aja. Malah Ustaz Wafi direport apa-apa pula ini kalian nih. Enggak ada ilmunya. Tenang Mbak Josel, ada saya di sini. Tenang Mbak Josel, ada saya di sini. Yang datang masalahnya tidak lebih berilmu dari yang lain. Coba jawab dulu ya. Ilmunya luar biasa. Sebelum ini, kalau edis itu udah tertinggal ada dulu, ya, gimana? Boleh ngobrol enggak? Dikit aja. Nanya dari tadi nanya, terus kapan kita giliran bertanya? Silakan bertanya dong aku kayak pas yang mati disalib siapa? Siapa dulu? Ya, siapa dulu? Yang mati disalib siapa? Dulu lah, yang cantik dulu lah. Saya. Siapa lagi cantik? Yang mati disalib siapa? Bang Erik cantik disalib. Apa ganteng? Kalau cantik ya udah, duluan. Yang mati disalib siapa? Ya kalau begitu kan ditanya Bang Erik pertanyaannya Bang Erik nggak apa-apa ya katanya Bang Erik begini Bang Erik yang bisa kita lagi bahas terorisme jangan lari kemana-mana kirain datang mau bantu anu masalah ini dari Bang Erik ini apa ini pertanyaannya ini masalah terorisme loh terorisme ini barusan kejadian lagi itu nggak bisa jawab Bang Erik iya memang di sini punya
kalau sudah paling parah lah. Mau jawab dia ini yang ditakut di selutak. Yang ditanya iya. Udah parah ini parah ya. Kali. Kenapa? Nah, si Erik kan sudah mulai terpapar juga dia ini. Terpapar ini dia udah. Ini Bang Kaisar yang nonton yang ngomong nih. Sorry Bang. Bukan itu Edis itu yang ngomong. Bukan kayak apa itu yang ngomong, bukan Edis. Edis sama kayak apa dua-duanya ini. Oh, ini yang ada bertanya Mbak Josel tanyain kayak apa sudah bayar 3 juta belum ke Billy Yahudi. Janganlah. Semoga jangan sudah dibayar, kalau enggak dibayar masa mau dibawa mati. Jangan tercampuri urusan. Iya, itu aku urusan udah. Mereka enggak boleh kita tanya itu. Loh, Bang Kaepas jangan kita mau meluruskan si Billy kan minta duit. Kita kasih fasilitas kenapa enggak mau gitu loh. Kemarin juga di sini enggak mau. Terjadi tawar-menawar. Gimana nih? Minta duit apa katanya? Apakah pernah ngasih hutang ke Bang Kaepas atau gimana? Bukan, itu? Mbak Josel, jangan dicampur. Kaepas ngasih hutang atau Kaepas hutang? Iya. Itu internal mereka itu, biar saja. Betul-betul sekali. Ini pertanyaan dari netizen ini, saya menjawabnya. Mbak Johel ini kok medok nih? Dari Taiwan apa dari Jawa Timur nih medoknya nih? Emang kenapa kalau mendok? Masalahnya apa? Emang kalau mendok masalahnya apa? Seneng loh kalau ada masalah buat tanya? Tidak toh? Kalau saya malah seneng kalau ada orang mendok begitu. Dengar suara orang mendok itu seneng kan, mencintai budaya Indonesia. Saya paling seneng kalau dengar orang mendok Jawa sama mendok Sunda, paling seneng saya. Aisyah itu dulu mendok loh, Aisyah. Meskipun dia masih 6 tahun dia mendok. Busanya apa ini ya Bang Erik? Ini manusia tahu. Ini jelas gak kira-kira Bang. Coba ini aja udah kelihatan mereka tuh punya gak ada. Udah dari sini aja kelihatan mereka ini punya gak ada. Mau tanya apa kalau ada yang punya gak tanya kayak gitu. Kalau jangan lama hujat kawan-kawan. Kalau mau framing itu nggak boleh ya, sesuai dengan dalil aja. Kalau tidak tertulis Rick, jangan diucapkan. Rick, kita ini nggak ada yang memframing kan. Kalo kejadian bunuh diri ini ya, Rick dengar dulu, kejadian bom bunuh diri ini kan sudah terjadi dan terjadi lagi, dari mulai bom Borobudur, bom Bali 1, bom Bali 2, katedral dan lain sebagainya. Ini gitu loh. Yang saya tanya kenapa diajarkan bunuh diri? Bukan masalah yang bunuh diri, bro. Itu di dalam sudut pandangmu. Yang saya tanya kenapa sih mereka melakukan itu? Mereka terinspirasi dari apa? Mungkin ada kalau kamu tidak tahu bagaimana mungkin kamu bisa mengomentari itu, sedangkan kamu sendiri enggak tahu gimana sih? Kan saya tidak tahu. Itu urusan mereka. Anak buahnya. Kamu enggak tahu, kamu harusnya enggak boleh berkomentar tentang itu. Orang kamu enggak tahu kok. Tuan Anda bunuh diri apa tidak? Kamu juga seharusnya nggak boleh komentar. Kalau kamu ngomong itu gimana tadi? Tuan Anda bunuh diri. Yesus mati bunuh diri nggak kira-kira? Pertanyaanmu nggak relevan. Saya nggak mau menjawab pertanyaan yang nggak relevan. Saya nggak mau. Nggak bisa jawab kan? Nggak bisa jawab. Saya nggak mau. Memang saya nggak mau menjawab pertanyaan yang nggak relevan. Pertanyaan macam apa kayak begitu? Iya, yang itu loh. Papua itu kalau ditanya OPM Muslim atau Kristenan gitu. Yang jelas ini salah. Bunuh diri itu terjadi dan terjadi lagi. Tuhanmu bunuh diri. Terus yang menjadi pertanyaan itu. Kenapa itu terjadi dan terjadi lagi? Dan saya yakin pasti mereka. Besok lusa atau itu kapan pasti terjadi lagi. Itu urusan kelompok mereka. Loh, kalau urusan kelompok mereka, kenapa kamu bilang mereka itu sesat, itu. Mereka salah itu? Yuk, coba dari mana kamu bilang mereka sesat, kan, mereka salah? Kita kan mengecam bunuh diri. Pertanyaan saya, kalau menurutmu, dari mana kamu bisa mengklaim bahwa yang mereka lakukan itu sesat dari mana?
tidak dianjurkan, tidak diajarkan dalam Islam. Mana dalilnya? Akidah etisasa nggak bisa bedakan namanya Quran, katanya nggak bisa. Di dia itu nggak bisa bedain. Islam tidak membenarkan mati bunuh diri, mati konyol, membunuh orang. Menurut orang itu tidak diajarkan, apalagi walaupun itu tidak seiman dengan kita, tidak diajarkan seperti itu membunuh. Tolong dong, tolong dong, masa saya dari tadi ngomong biasa aja langsung di report gitu. Ini akun baru lagi. Iya, ikut-ikutan. Kayak apa ikut-ikutan di report. Aku di report, Mbak. Masa aku bohong? Ini ngapain aku ganti akun? Buktinya mana kayak apa? Jangan, Sam. Ini Ustaz Bafi di report. Kita semua di report. Ini akun kamu followernya nggak ada ya. Ini baru. Karena aku di report. Anda keluar karena ada notifikasi. Aku dari tadi ngomong apa sih? Islam emang tidak seperti itu. Jangan suzon lah. Jangan Islam tidak seperti itu. Ya udah kembali. Berarti yang mereport saya kembali lagi. Ya Ustaz, gak mungkin orang Kristen mereport saya. Coba, ya, coba mana mungkin juga orang Islam yang mereport Ustaz Wafi? Ini lihat. Kalau dilihat dari komen-komenan mereka ini, hinalah inilah itu.